Hai, Assalamualaikum guys. Okay, hari ini Badiah nak buat nasi goreng telur suggest by salah seorang kawan daripada Facebook. Okay, apa yang kita perlukan adalah satu mangkuk nasi. Nasi ni Badiah baru tanak, so dia macam panas sikit. Sedikit saya campur ni Badiah memang selalu ada dekat dalam peti ais sebab memang suka guna dekat dalam masakan. 3 biji bawang putih, 2 biji bawang merah yang sudah ditumbuk, 3 biji cili untuk pembuka selera, telur 2 biji, ini je ada dekat dalam peti ais, minyak untuk menggoreng, ajinomoto sikit dan juga garam sikit. Alamak, garam pun dah nak habis. Okey, tak apa. So kita top up. Mula-mula panaskan kuali azimat. Masukkan minyak. Masukkan bawang yang sudah ditumbuk. Kita masukkan sayur campur. Kacau lagi. Sekarang masukkan garam dan juga sedikit ajinomoto. Sedapnya bau. Masukkan telur. Ui! Masukkan 2 biji telur yang kita ada. Masukkan kacang. Dan masukkan nasi. Kacau lagi sampai dia sekata. Dah siap. Kacau-kacau je. Okey, nasi goreng telur dah siap. Sekejap lagi kita boleh goreng keropok. Lepas tu kita hidangkan dengan kopi sikit. Senang sangat.